Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat dimanapun kalian berada? Kali ini saya akan memberikan cara mengetahui TV Polytron sahabat semuanya itu sudah digital ataupun sudah support TPB T2 ataupun masih TV analog. Dan saya akan mempraktikkan untuk teman-teman semuanya cara mengetahui TV yang sudah digital ataupun yang masih analog. Sini ada merek Polytron. Ini adalah TV LED untuk TV Polytron. Apakah TV ini sudah support digital ataupun masih belum? Oke, kita simak videonya selanjutnya. Di sini pertama-tama sahabat bisa mengetahui untuk TV Polytron ini. Di sini saya ada remote, ini remote TV Polytron. Nah, seperti ini remote-nya untuk Polytron. Ini TV yang sudah support digital. Nah, yang pertama sahabat harus memastikan dengan menekan search pada remote seperti ini. Untuk sahabat ketahui sudah menekan tanda search pada remote di samping power ini search. Ini adalah sumber masukan. Ini kita lihat di layar televisi sahabat semuanya ada ATP, DTP dan AV. Ini yang penting ada DTP-nya. Ini DTP berarti sudah support digital. Dengan TV yang masih analog, ini tidak akan ada sumber masukannya seperti ini, tidak ada DTP. Itu untuk mengetahui dengan cara yang ke-1, cara mengetahui TV Polytron sahabat semuanya apakah sudah support digital ataupun belum. Yang kedua, sahabat bisa klik pada menu di remote. Nah, seperti ini remote menu. Kita bisa langsung memijitnya. Nah, pelan-pelan sahabat semuanya agar sahabat bisa untuk mengetahui apakah TV Polytron sahabat semuanya sudah support digital ataupun belum. Sudah ada menu tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini kita gulir ke paling bawah. Nah, di sini ditanda yang ini dengan menggulirnya dengan ini atas bawah. Dan kita lihat di mode pencarian otomatis. Di pencarian otomatis, kalau TV yang masih analog tidak ada plus DTP, hanya pencarian otomatisnya saja, hanya ada analog TV dan tidak ada DTP pencarian manual. Dan untuk TV yang sangat mencolok, untuk TV yang masih analog di mode pengaturan kanal ini tidak ada kode pos untuk TV analog Polytron. Jadi itu cara kedua untuk mengetahui apakah TV Polytron sahabat semuanya sudah support digital ataupun masih analog. Ya, cara ketiga adalah melalui remote. Tentunya remote ini sangat penting menentukan apakah TV Polytron sahabat semuanya ini sudah support digital ataupun belum. Di sini kita lihat di sini ada search untuk paling atas. Nah, ke bawah lagi ada ATP plus DTP plus R. R itu adalah radio, berarti tengahnya sudah ada DTP. Nah, seperti ini sudah support digital. Dan di sini ada smart. Untuk smart Android ini bisa untuk TV Polytron yang sudah support Android, yang kakaknya ini sudah ada dan sudah support Android dan siaran televisi digital.
Nah, di sini remote yang seperti ini sudah support digital. Berarti TV-nya sudah support DVB T2, ada rekam, ada VVR, TeamSafe dan sub. Nah, seperti ini penampakannya untuk remote-nya. Oke, sahabat semuanya, sangat gampang cara mengetahui TV Polytron sahabat semuanya apakah sudah support digital ataupun belum. Jadi, untuk sahabat semuanya silakan cek kembali, dan kalau ingin bertanya di kolom komentar apakah televisinya sudah support digital, dan saya akan menjawabnya dengan menyertakan nomor seri tipe Polytron yang ada di belakang televisi. Oke, dari saya Haris Hidayat, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, cara memprogram siaran TV digital Polytron ini. Dan hatur nuhun ke semuanya yang telah support channel ini.